Kembali acara jam gedeng, lakukan sekali ini ada nopal di sana, Jabrun lakukan upah dan masih sedikit populis berbisa. Jeker, satu ucapan selamat datang dari cecer laut nomor punggung 5 ini ke leger jetet goler. Hasan, yang memang namanya cukup besar ya di perfolian Jawa Barat. Jeker! Balasan tentunya, balasan ucapan selamat datang tadi langsung dijawab oleh seorang Astro. Mari Jakrun lakukan set Hasan kali ini. Jakir masih ada cara dan jajan. Rahman, orang pemain yang memang memiliki ajian pukulan matahari ini sepertinya seorang Rahman. Kembali Gedeng lakukan umpan, satu variasi serangan, variasi ya bukan variasi. Dan kembali berguna bola, Nova sepertinya sedikit terpacu bermain takraw tadi. Kembali tadi Asep Jamai Nova, Rahman. Kembali poin, 2-3 untuk SKM Sukamulya. Bagi SKM lakukan serve kali ini. Gilang cukup takut tadi laju bola. Kembali mampu dikembalikan Jakrun lakukan umpatan. Noval masih ada sang libero di sana yang cukup jalinger. Noval Noval tentunya Noval kembali mendapatkan energi tambahan setelah Sang Kekasih langsung datang menyaksikan pertandingan di petang hari ini dan tentunya menjadi vaksin yang sangat positif bagi seorang remaja. Jeker, Hasan punggung 5 pemain yang berpadron cukup mahal dan Rahman sedikit dengar cadas dari satu spike dari seorang Rahman. Namun touchdown. Kembali poin 5-3 Rahmat lakukan set kali ini. Kembali Wedeng lakukan masih gol. Hampir saja dari mampu dikembalikan oleh seorang Rahmat. Satu spike dari seorang Febi. Kembali masih mampu dikembalikan Nova kali ini. Febi akan bola gede cek. Satu rentang manis balik Bandung dari seorang Gedeng tadi. Masih kembali memberikan poin 5 sama kawin tentunya. Kembali Nova Jakrun kali ini. Asro masuk jelas tentunya tertangkap kamera ataupun juga foul tadi di biro asisten Rebro. Kembali jumping Noval jumping serve tadi namun sayang gagal. Kembali kali ini lakukan serve Noval dan Jakrun jeker asal. Satu spike dari seorang asal tadi mampu menembus tembok atau lampa yang dibangun oleh kembali lakukan sel. Kali ini Gede lakukan umpan jeker. Satu variasi serangan mengelabui dari blok blocking yang dilakukan oleh SKM. Kembali poin 7 sama. Sangat ketat perolehan poin di set yang pertama ini. Egy sepertinya nomor punggung 8 jumping serve kali ini
pinggir kotoran hutan purba ini. Kembali lagi jumping serve, berapa-apa satu jumping serve dari seorang Egy. Kembali poin untuk SKM Asram sepertinya yang akan melakukan serve set yang pertama kali ini. Kembali Asram melakukan serve, terima cukup baik, asal tak ada jeng-jeng-jeng-jeng. Satu pukulan tadi maksudnya, namun sayang selalu keluar. Satu pukulan dari Gering. Kembali Asrof, konsentrasi Asrof, lakukan serve. Masih ada Hasan di sana, terima bola cukup baik. Satu umpan balik Bandung tadi dari seorang Gedeng. Cekir Hasan dan melanggar. Au, 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 cek, 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 cek. Belum mampu tadi di blok. Satu spike dari Hasan. Gedeng, Santoser andalan, pemilik IQ yang sangat tinggi di seorang Gedeng. Kembali di Jakarta. Dan apa yang terjadi? Kembali poin untuk Tenjo Laut. 10-9, satu poin saja tertinggal SKM. Gedeng kali lakukan serve. Normal di saat kembali campur lakukan apa pun. Kembali Gedeng lakukan umpan, masih ada jangkut, maaf, bukan sentuhan lagi itu namanya, sudah digusur, itu bukan sentuhan lagi, tos di jemut, kembali Asep, jump line kali ini, lakukan serve, Rahmat, jangkut, no foul, satu spike dari no foul tadi, Tajwa memang bermain muda yang satu ini, kembali mendapatkan suntikan vaksin dari sang pacar tentunya, yang hadir langsung menyaksikan idolanya. Kembali jadi kejengkel Hasan baik sekali, satu spike kembali memperankan poin 12-11 kali ini untuk Kenjo Laut. Hasan timbang-timbang bola, lakukan serve. Ada Asrof di sana, jangkut. Ada Asrof di sana, jangkut. Satu quick spike dengan sakilat Ajiam kilat Bajra tadi keluar lagi-lagi. Mansakwa lewat lebih cepat dari cahaya tentunya. Satu quick volley. Ah, dibalas. Masih mampu dikembalikan. Kembali Asrof. Hasan kali ini angkat bola Gedeng. Jeger. Angkat bola Gedeng. Jeger. Wadaw. Ini mengingatkan saya seperti spike-spike saya dulu sewaktu masih berjaya ya. Satu spike dari seorang Egy. Perkumpulan ucapan ini kembali Hasan. Oh, digagal satu pahamnya. Oh, wow. Digagal satu pahamnya. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Aduh, dia budak di huri pandangan ku. Nah, dia budak bangunak ku. Ku. Ku etal lah. Kupecang. Kupecang. Assalam, ya salam. Ya 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 salam. Cep. Gagal. Kepali dan gelenggar. Wah. Pokoknya apa rame itu tetap itu aja. Hanya kau. Hanya kau. Kenapa? Karena tayangannya kami acak ya. Anda harus membayar di video.com juga. Tidak ada tayangan ulang. Hasan. Kembali poin 14 sama. Kali ini SKS berhadapan dengan Tenjo Laut. Kembali Assalamualaikum Haji. Kembali spike-spike keras terjadi. Dua beli searah. Apa lihat tuh kenapa? Egy Maulana Fikri tentunya setelah sedikit galau kalau dikalahkan oleh Vietnam dengan skor 4-0 tadi malam ya.
Tapi kali ini Egy Maulana Fikri kembali bermain, tapi main voli sekarang ya, malam main bola. Eleh, kupi 6, obat kosong. Aduh, sedih sama dengan nama. Tapi tak kemana Amarana. Di Thailand 2-2 kemarin. Jadi kalau main bola itu. Kembali Asrop. Konsentrasi Asrop, lakukan serve kali ini. Geneng lakukan umpan jeger. Egy Maulana Fikri masih mampu dikembalikan. Hasan, 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 Hasan. Memang Hasan ini datangkan dari langsung tentunya dari manajemen rumah sakit Hasan Sadikin Bandung ya. Hasan panggilannya. Ah, ribu kali putaran lagi dikit ya. Kembali, Bedek lakukan umpan sebelah tangan ya. Kembali Hasan. Saking terpatunya adrenalin saya hari ini. Kembali Gedeng, lakukan umpan jeger tayar. Satu kecerdasan dari seorang Hasan ini. Sepertinya memang Hasan ini sama seperti Toster dari Lintang tadi. Sebelum bermain, makan ciloknya Ibu Aat dulu ya. Karena ciloknya Ibu Aat selain mengenyangkan, tapi juga bisa mencerdaskan dan juga menambah daya ingat. Jeger! Nah, satu bola memang tidak begitu keras, namun lagi-lagi karena cangkeng benar. Kembali Cakrut, sang toser terfenomenal tadi ini tentunya sama rendingnya. Itu. Tentunya hari ini toser-toser dari kedua tim ini, toser pemilik rating tertinggi lah ya. Namun di Najat Laca Dama, ia bintang 5, toser kedua tim ya teh. Jeger, Rahman, Rahman, Rahman. Satu tipuan dari seorang, satu tipuan dari seorang Rahman, kembali memberikan poin 19-18. Cukup ketat perolehan poin kali ini Hasan, dia yang melakukan umpan Hasan. Tidak mampu melewati bloknya yang cukup ramah. Kembali nomor 6 ini siapa ini namanya saya ini belum kenalan saya dari tadi lupa terus namanya. Ceno, jeker. Kebobolan di jeker jadi ya mah khusus lain pemain lain yang lain. Ya, kembali Hasan lakukan sob. Jangan kali ini. Lagi-lagi Rahman menjadi momen yang sangat menakutkan tentunya seorang Rahman bagi pertahanan Tejo Laut. Geden, lagi-lagi terbaca gema tadi sangat menggema. Kembali poin 22-19, 22-19. Ikhna wa isrin namanya Asyar. Bisa orang Arab bro. Kembali kali ini Tejo Laut lakukan sel Rahman. Au. Dan gelegar. Satu spike ke Absaleser dari seorang Cakun. Kembali poin 23. Gagal dari Noval. Satu serve dari Noval terlalu melebar. Kembali Gema kali ini sepertinya yang akan melakukan serve. Gema serve Noval. Cakrut. Maksudnya tipuan terbaca tadi. Asrul masih ada Noval di sana. Menghancurkan, memborak-borandakan harapan
yang sudah dibangun selama 5 tahun dan berdekawin patul kembali terlapar dan jam masih ada dengar cadas. Kali ini berhasil satu quick ball dari Asep Caplay sepertinya.